San, bangun. San. Cepat banget. Jangan apa sih, Dik. Enak-enak. Mimpi liburan malah dibangunin. Kondisi lagi kayak gini loh. Mimpi liburan. Mungkin di rumah aja. Mimpinya gak usah jauh-jauh. Mualah. Dik. Emangnya mimpi itu bisa diatur, bisa direncanakan gitu. Nanti mau mimpi apa? Rangung. Ini ada apa tuh? Pagi-pagi kok gangguin nang tidur aja. Hey. Ini loh San, wis sebulan di rumah aja. Berasku udah mau habis. Nanti keluargaku makanya gimana ya? Nah ini loh kamu itu sering kayak gitu. Masalah rezeki, jodoh sama maut itu kan di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Udah serahkan aja sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya sih. Ya udah minta, udah berdoa, berikhtiar. Tapi ya kondisinya masih kayak gini, gimana San? Ya udah, gini aja. Nanti siang ikut aku. Kebetulan aku mau ada acara penting. Acara apa sih San? Kan pemerintah melarang kita kumpul-kumpul di acara-acara gitu. Oh ini beda deh. Ini acara yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ini malah justru dianjurkan sama pemerintah. Emang acara apa sih San? Kok aku jadi penasaran ya? Besto udah ikut aja. Nanti pakai baju yang bagus. Ya San, aku ikut. Tapi emang boleh ya aku ikut ya? Oh ya enggak apa-apa toh. Nah, nanti kalau kamu ditanya, bilang kamu ikut aku. Kamu ajak aku gitu ya. Udah, kita siap-siap kan? Ya wis, ayo. Ya, aku tak siap-siap ya. Ya. Udah sampai, San? Udah ya ini. Loh, ini, San? Oh iya toh, ya, ini tempatnya. Tempat pembagian sembako. Iya toh, kok beras itu juga ya? Bisa. Oh, bilang aja, kalau kamu sudah lagi susah. Jadi kita kan sama-sama susah. Ya San, di saat kondisi seperti ini masih ada yang peduli sama kita. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala masih ada PKS yang selalu terdepan dalam membantu masyarakat apapun kondisinya, terutama dalam kondisi seperti ini. Ya San, alhamdulillah banget. Selain kondisi seperti ini, PKS juga sudah melakukan bantuan-bantuan yang lainnya seperti penyemprotan disinfektan, pembagian APD, dan ini didistribusikan ke seluruh kabupaten. Itu di 28 kabupaten semuanya merata. Insyaallah syukurlah masih ada yang konsisten membantu rakyat kecil sampai hari ini ya, San ya. Sekarang yang terbeda kita sudah ada beres lagi. Besok kita bisa makan lagi. Alhamdulillah. Kita lapar. Ayo kita pulang. Yuk.